Nisa, ini doa. Saya betul-betul minta maaf. Bapak nak minta maaf dengan saya. Awak tak bersalah pun. Saya yang tak sedar diri. Ada hati nak dengan anak Datuk. Jadi saya, Cik Anis telah bersetuju untuk mengekalkan Aiman Interiors tapi tetap memecat Cik Nisa dalam masa 24 jam. Terima kasih. Aku rasa kau yang patut mati! Datuk, letakkan tongkat Datuk. Kau tidak kami tembak. Jangan berdegil, Datuk. Din, angkat Datuk. Baik. Saya pun dah buat keputusan untuk kahwin dengan Nisa semula. Sebab saya tahu dia perlukan saya. Kenapa? Sebab saya sayangkan awak. Saya nak awak bahagia dengan orang yang awak sayang dan orang yang sayangkan awak. Mana awak tahu siapa yang saya sayang? Cinta kita pun tak semestinya berakhir dengan perkahwinan Nisa. Awak lebih sesuai dengan dia. Daniel, dia masih perlukan awak. Jalan yang kita jalani tak sesuai untuk kita. Bagi Nisa, dia itu adalah kawan lama. Itu je. Kawan konon. Kalau kawan, kenapa korang nak rahsiakan yang korang tu dah kahwin? Umi rahsiakan dengan aku. Ayah rahsiakan dengan aku. Kau sendiri kakak aku, tapi kau rahsiakan daripada aku. Kenapa kau nak pura-purakan aku? Hah? Kenapa kau tak nak bagi tahu yang kau memang dah kahwin dengan dia? Aku rahsiakan sebab aku tak nak kau kecewa. Sebab aku nak kau bahagia dengan dia. Sebab aku dah lalui macam-macam hidup aku ni. Tapi aku tengok kau ni macam perempuan jahat. Suka-suka hati tukar jantan lain. Awak tak ada hak untuk menjatuhkan maruah saya, eh? Tolong jaga hati dan perasaan saya. Saya ada hati dan perasaan. Terima kasihlah Nina sebab awak sanggup simpan rahsia tentang ujian DNA Daniel dengan Nina, Nisa. Okay? Saya tak nak Nisa tahu yang Daniel tu anak kandung dia. Benda ini biar kita rahsiakan sementara waktu. Dan sampai masa nanti, saya akan beritahu juga pada Nisa.